Walaupun dengan penuh kesederhanaan dan persiapan cuma 2 hari saja, Forkopincam Kecamatan Cikaka Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menggelar upacara Hari Santri tahun 2023 penuh khidmat serta lancar. Upacara Hari Santri tahun 2023 tersebut digelar di lapangan sepak bola Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak depan kantor Kecamatan Cikakak Minggu 22 Oktober 2023. Dalam upacara Hari Santri tahun 2023 terlihat hadir Camat Cikakak Sutopo S.I.P.M.S.I., Kapolsek Cikakak Ibtu Didik S., dan Poslamil Kecamatan Cikakak KH Kamaludin pimpinan Ponpes Al-Mubaidliyah. Para kepala desa, ketua MUI, kepala KUA, perwakilan kepala sekolah, para pelajar, para santri sekecamatan Cikakak, dan tamu undangan lainnya. Harapannya dengan diadakannya Hari Santri oleh pemerintah, mudah-mudahan dengan slogannya Jihad Santri Jayalah Indonesia, jadi pengertian jihad itu umum, jihad hawa nafsu, jihad ilmu. Termasuk jihad kejumudan santri ada kesetaraan baik dalam bidang ilmu sains atau ilmu agama. Setelah acara upacara di lapangan dilanjutkan dengan pawai dari depan Kecamatan Cikakak sampai finish di perbatasan Desa Cimaja, Jalan Nasional 3 Cisolok, Palabuhan Ratu. Ratusan santri berbaur dengan unsur Forkopincam dan OKP keagamaan turun ke jalan memeriahkan pawai santri tersebut. Ian Sapta, reporter Palapa TV, mengabarkan. Yang keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kita adalah santri tak pernah lupa berbakti dan mengaji. Kita adalah santri Indonesia selalu setia dengan Pancasila. Nih, ada ini nih, dikit. Mas Janu mau antri, akibatnya dilempar delima. Jadi santri, tumbuhkan semangat 45. Cakep. Hari-hari aku sakit gigi. Cakep. Untungnya tidak digergaji. Cakep. Para santri wajib paham teknologi. Mantap. Bukan hanya pintar mengaji. Jalan-jalan ke Kota Palu. Cakep. Pulangnya malam hari Rabu. Hei santri, janganlah malu. Urusan kitab nomor 1. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenankan saya sebagai pembina upacara dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kecamatan Cikakak tahun 2023. Sebelum membacakan sambutan Bapak Bupati Sukabumi dalam peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Sukabumi, menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, sekalipun dengan adanya keterbatasan, kita dapat menyelenggarakan upacara atau kegiatan di tingkat Kecamatan Cikakak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satupun. Yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren sewilayah Kecamatan Cikakak, para kepala OPD dinas di lingkup Kecamatan Cikakak, kepala desa sekecamatan Cikakak, para ketua BPD sekecamatan Cikakak, ketua organisasi lembaga keagamaan sekecamatan Cikakak, para kepala sekolah satuan tingkat pendidikan sekecamatan Cikakak, para santriin dan santriat sekecamatan Cikakak yang kami banggakan. Yang saya hormati hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Perkenankan saya akan membacakan sambutan Bupati Sukabumi. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Sudah panitia anjing. Hari santri ya, baca seperti apa tanggapan Pak Kiai dan perasaannya gitu untuk dalam hari santri ini. Alhamdulillah haru, luar biasa dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia itu diadakannya hari santri. Mudah-mudahan dengan adanya hari santri, santri bisa dengan slogannya Jihad Santri Jayalah Indonesia. Jadi pengertian jihad itu adalah umum. Jadi bisa jihad hawa nafsu dan jihad ilmu, termasuk jihad kejumudan, bahwa mudah-mudahan santri ada satu kesetaraan ke depan, ada daya saing itu kan, ada satu equality, satu kesamaan baik di bidang ilmu sains atau ilmu agama. Ini alhamdulillah mudah-mudahan santri khususnya semuanya yang ada di Indonesia termotivasi dengan adanya hari santri itu. Mungkin sempatan dua patah kata Pak Kiai untuk bentuk solidaritas atau inian dari santri Indonesia terhadap perkembangan yang sekarang terjadi di Palestina. Oh, ikut prihatin. Kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan Palestina Allah menurunkan pertolongannya bagi umat Islam yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan semuanya yang sudah meninggal mati syahid. Ini harapan kita, dan Zionis mudah-mudahan Allah hancurkan. Ya kalau kita bahas lama kita nangis sudah ya. Intinya ikut prihatinnya bagaimana itu, sangat ikut prihatin. Kalau kita jihad wajib hukumnya sambil menyiapkan syarat menurut sama fikih harus ada kemampuan peserta jihad dengan dua. Apabila selain itu komandan menghadiri upacara hari santri di Kecamatan Cikakak dan melakukan PAM pengamanan daripada pawai hari santri yang diikuti oleh para santri, seperti apa tanggapannya? Tanggapan kami sangat meriah ya. Nah, mungkin untuk hari santri mungkin baru kali ini ya. Nah, kemudian untuk antusias dari para pengunjung, apalagi di kota, di daerah kita ini mayoritas adalah santri ya kan. Kemudian kami dari pihak Mustika terutama dari pihak kepolisian, karena sesuai dengan fungsi kami
kita berpartisipasi dalam hal tentunya pengamanan, kemudian pengaturan untuk mendukung supaya jalannya pawai ini supaya lancar, aman, dan tidak ada kendala. Kondisi di lapangan tadi pantauan seperti apa, Dan? Setelah saya pantau, kemudian saya ikutin, berjalan dengan rapi, kemudian lancar, dan sampai akhir tidak ada masalah, yang intinya kondusif untuk situasi. Himbauannya terhadap masyarakat yang lagi memperingati Hari Santri, seperti apa? Untuk kita menghimbau terhadap para santri, agar lebih mungkin untuk meningkatkan, karena mungkin hari ini mungkin sudah dinobatkan ya, untuk Hari Santri Nasional. Ya. Mungkin lebih semangat, kemudian untuk lebih memperdalam ilmunya, kemudian untuk bisa berguna untuk masyarakat dan lain ya. Kemudian kami dari pihak kepolisian sangat-sangat antusias, kemudian support terhadap rekan-rekan santri ini. Supaya mereka semangat dan tetap belajar terus, kemudian supaya menjadi santri yang berguna, yang berguna bagi bangsa, negara, agamanya tentunya. Barusan kan Bapak bisa melaksanakan upacara Hari Santri ya dengan unsur Forkopincam mungkin dan para jajaran pesantren itu kan, pengurus pesantren. Seperti apa Pak ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini Minggu tanggal 22 Oktober kita barusan telah merayakan Hari Santri Nasional tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Cikakak. Alhamdulillah semua bersinergis dan bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan sukses, lancar, tanpa ada kendala. Artinya sesuai dengan tema yang digaungkan pada tahun 2023 ini, bahwa jihad santri jayakan negeri ini, artinya bahwa jihad itu tidak hanya dilakukan secara fisik saja, tapi bisa dilakukan dengan hal-hal lain yang kaitan dengan perkembangan, pertumbuhan, kemajuan santri itu sendiri. Apalagi sekarang kita masuk ke era 5.0, artinya kita masuk ke era globalisasi, era teknologi, artinya para santri yang ada di Kecamatan Cikakak ini bisa dan mampu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan negeri ini, khususnya kemajuan Kecamatan Cikakak. Jadi harapannya untuk masyarakat dan para santri sendiri seperti apa menyikapi daripada Hari Santri ini? Artinya harapan kami bahwa setiap tanggal 22 Oktober itu semua gaungnya harus lebih besar lagi, karena mayoritas masyarakat yang ada di kita adalah beragama Islam. Ini harus menjadi milik kita semua, dan kita juga harus bisa merayakan dan bisa mengkumandangkan Hari Santri ini dengan lebih semangat lagi.